Rindu cucu pasangan kakek nenek tersesat berjalan kaki di Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Polisi mengamankan pasutri lansia ini. Polisi yang bertugas mengamankan arus balik lebaran berlarian mengejar pasutri kakek dan nenek. Kakek dan nenek ini tersesat berjalan kaki menyusuri Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Keduanya pun diamankan polisi ke posko terdekat. Belakangan kakek nenek bernama Ojo Sujono, 77 tahun dan Halimah, 75 tahun, warga Jatiurip, Kecamatan Sumedang Utara, mengaku rindu cucunya. Lantaran tak punya ongkos, keduanya nekat berjalan kaki. Beliau-beliau itu bertujuan akan pulang ke Rancakalong sehabis menjenguk anak cucunya di Jatiurip. Dan kemudian kami berupaya untuk mengantarkan. Polisi pun mengantarkan keduanya ke tujuan agar keduanya bisa melepas rindu dengan sang cucu. Dari Sumedang, Jawa Barat, PPNHVA, iNews melaporkan.